Sebelum kamu mutusin pakai ban 29 inch, lihat dulu video ini sampai habis. Oke, jadi apa pertimbangan utama kita pada saat memutuskan menggunakan ban MTB ukuran 29 inch? Semoga dengan pertimbangan teknis ya, bukan dengan pertimbangan ikut-ikutan biar keren, biar dibilang anak MTB banget, anak 29ers. Nah, ini yang perlu kamu tahu tentang ban ukuran 29 inch, baik kelebihan maupun kekurangannya. Keunggulan sepeda gunung 29ers. Pertama, roda yang lebih besar menyerap benturan dan rintangan lebih baik. Efeknya apa? Buat handling yang lebih mulus dan stabilitas saat melewati rintangan. Dengan kestabilan tersebut, membuat kita dapat memacu sepeda kita lebih cepat dari biasanya di kondisi trek yang beragam, yang jika dilewati MTB ukuran 27,5 atau 26 inch akan terasa sekali guncangannya. MTB 29 inch akan membuat ground clearance atau jarak tanah ke frame paling bawah yaitu crank semakin tinggi. Jadi nggak akan mentok-mentok ketika melewati gundukan tanah, akar pohon, batu besar, genangan air atau sungai, dan hambatan-hambatan lain yang sering kita jumpai di tengah perjalanan. Roda yang lebih besar memberikan traksi yang lebih baik, karena area kontaknya yang lebih besar dengan tanah. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan ban yang lebih kecil, si 29ers ini memiliki sudut lengkungan yang lebih sedikit. Ini juga membuat daya cengkram ban ke tanah semakin kuat. Apalagi kalau lebar tapaknya besar, gripnya dapat banget, resiko slidingnya lebih kecil. Efek lainnya adalah kita dapat menikung dengan kecepatan tinggi karena area kontak ban yang lebih panjang tersebut. Secara teknis, MTB 29ers ini sebetulnya lebih cocok untuk pengendara dengan tinggi badan di atas rata-rata orang Indonesia, yang kalau milih frame sepeda pasti ukurannya L atau XL. Jadi ketika akan bike fitting atau ngepasin badan sama sepeda, cepat ketemu settingan yang pas. Nah, itu kelebihannya. Gimana dengan kekurangannya? Ini dia. Roda yang lebih besar bakal lebih sulit untuk digerakkan daripada roda yang lebih kecil. Oleh karena itu, 29ers memiliki akselerasi yang lebih lambat. Jadi dia butuh usaha yang lebih ketika pedaling awal. Ukuran ban yang besar membuat manuver tidak begitu lincah, terutama pada kecepatan lambat. Ini jika dibandingkan dengan ban yang lebih kecil ya. Berikutnya adalah berat. Yap, penggunaan ban yang besar artinya material pembuat ban tersebut butuh lebih banyak. Dan hal ini harus dibayar dengan berat yang jadi nambah. Sepeda gunung 29ers ini membutuhkan lebih banyak tenaga pengereman untuk memperlambat kecepatan. Makanya, pastikan kondisi brake set kita harus tetap prima. Dan tentu saja, kekuatan otot jari dan tangan kita harus selalu oke. Roda yang lebih besar membutuhkan tenaga lebih besar juga saat menanjak. Jadi, kondisi fisik gueser sangat menentukan di sini. Kayaknya sarapan bubur ayam doang mah nggak akan cukup deh. Harus ditambah odading mang oleh biar jadi Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Khusus di Indonesia, populasi ban 29ers tidak sebanyak 26 inch atau 27,5 inch. Artinya, kita bisa jadi mengalami kendala pada saat mencari spare part, frame, dan lain-lain. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan MTB 29ers versi GSA. Kesimpulannya apa? Agar nyaman, usahakan kita mengukur postur badan kita dulu apakah sesuai jika menggunakan MTB 29ers. Jika mau upgrade ban, lihat dulu frame kita ukurannya apa. Toleransi penggunaan ban 29ers itu minimal di frame size M, malah bisa jadi harus di size L untuk beberapa brand tertentu. Kesimpulan terakhir, jika sebelumnya menggunakan MTB 26 atau 27,5, kita harus tahu apa saja perubahan yang terjadi secara teknis dan bagaimana perlakuannya jika menggunakan MTB 29ers ini, biar nggak kaget dan tetap safety. Oke, itu saja yang bisa saya share. Buat yang mau nambahin, silakan tambahin di kolom komentar biar kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat yang barusan sudah subscribe. Gak bosan saya ngingetin, selalu gunakan masker, terapkan jaga jarak, dan lakukan kebersihan tangan. Semoga kita sehat selalu. Salam GSA.